Duta Besar China untuk Amerika Serikat, King Gang mengingatkan, kedua negara bisa terlibat konflik bersenjata jika Amerika Serikat mendorong kemerdekaan Taiwan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan National Public Radio pada Jumat 28 Januari 2022 kemarin. Kim menegaskan Taiwan merupakan masalah terbesar bagi negaranya dan AS. Jika otoritas Taiwan yang didorong oleh Amerika Serikat terus menempuh jalan menuju kemerdekaan, kemungkinan besar akan melibatkan China dan Amerika Serikat, dua negara besar dalam konflik militer. Ujarnya seperti dilaporkan kembali Reuters pada 29 Januari 2022. China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebut kembali Taiwan. Taiwan mengklaim sebagai negara merdeka dan akan terus mempertahankannya. Tekanan China juga semakin kuat belakangan ini, termasuk mengerahkan puluhan pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan serta kapal perang ke Selat Taiwan. Departemen Luar Negeri Dewan Keamanan Nasional dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat belum memberikan komentar soal pernyataan Kim. Namun wawancara itu disiarkan beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan mitranya Wang Yi membahas krisis Ukraina. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Mark Milley pada 2021 mengatakan kepada Kongres, China telah memperkuat kemampuannya untuk menyerang dan merebut Taiwan. Namun tampaknya tak akan dilakukan untuk setidaknya 6 tahun mendatang. Oke, sekian dulu untuk berita kali ini dan bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you!